Oke, kali ini kita udah kelar di simulasinya. Sekarang kita tinggal nge-export filenya, kita udah masuk aja. Export. Kemudian udah kelar. Ini sudah kelar, kita masuk ke 3D Max. Fraktalnya kita sudah impor. Partikel meshnya Creative Minimax Mesh Object ke Puya. Mana kebalik lagi? Rotasikan cheese. Oke. 90. Oke, pas. Itu jangan lupa di save. Save data. Tiket 3D Max file save. Yes. Oh, lupa ganti. 300. Oke. Pelepasannya keren kan, keren. Udah itu kita kembali lagi ke reflow untuk buat objek kalengnya. Oke, kita buka file new remove and scan path. Scan. Buka. Masuk di data. Tricket. Second path. Yeah, kaleng. Oke, kemudian kita import file OBJ-nya. Kaleng sudah itu di node, kita skalakan menjadi 5. 5 juga. Aduh, 5 sudah azan lagi. Ya, saya harus buru-buru kerjain kali ini. Udah azan. Udah itu ini bentuk kalengnya. Oke, kita langsung saja masuk di Crickle. Crickle partikel, di Crickle partikelnya ini saya turunkan ke bawah. Saya naikkan. Ke bawah di node saya ubah menjadi mungkin 9 0.8 0.8 dan 0.8. 8 ini saya kasih gini untuk ininya nih, yang panjang ininya. Kita enter langsung. This menurunkan dan kemudian saya hapus this, saya kan this gravity
Ya, sudah jangan sudah style di sini sawa partikelnya menjadi berapa ya? Kira-kira 3.500 rupiah. Sudah itu di volume speed saya ganti menjadi 0.5 add the key, kemudian di tunggu dulu, tadi kan saya mau fusionkan sama yang sebelumnya, saya ambil di 100 berapa ya, kan tadi 300 itu berapa ya, 45, 195, 175, 175, 174. Ini saya delete tadi kurvnya, saya ganti tadi yang sini, saya delete. Sekarang kita ubah di sini untuk awalnya. Add the key 180, so bahkan jadikan 1. Add the key, kemudian di keyframe berikutnya jadikan 2, 2.5 kali, 2.2 aja. Add the key, kemudian soften curve. Open, kemudian pen ini saya ganti constant menjadi loop, keluar, saya tarik ini ke bawah, naik ke atas sedikit, ini juga saya ganti menjadi bezier. Wah, tinggi benar ini. Error lagi.